Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan pengecatan inti ataupun pewarnaan pada mobil Canter 125 PS. Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Oke, bagaimana keseruannya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, untuk langkah pertama kita akan semprotkan tipis-tipis saja. Kita semprot tipis tapi merata. Nanti akan kita ulangi lagi sampai 3 lapis ya, biar tebal catnya, biar tidak gampang lontok ataupun tidak gampang melupas. Di sini menggunakan cat dari Denat Paint, yaitu dari top color ya, dengan warna cat kuning ataupun cat yellow Dakar Mid. Ini hampir menyerupai warna bawaan ya, warna bawaan dari dealer, hampir mirip lah menurut saya. Oke, ini kita semprot tipis-tipis saja ya. Yang penting rata, nanti setelah kita semprot semuanya, kita tunggu 5-10 menit ataupun 10-15 menit, baru kita melanjutkan lapisan yang kedua. Nanti akan kita lakukan sebanyak 3 lapis agar cat ini benar-benar tebal dan tidak mudah melontok. Oke, jadi ini sudah selesai ya untuk pengecatannya, yaitu dengan warna yellow Dakar Mid. Nah, ini kita cat sebanyak 3 lapis dan sekarang tinggal nunggu keringnya saja, lalu kita akan melanjutkan ke tahap finishing. Untuk video finishing kita buatkan video selanjutnya ya. Mungkin
videonya cukup sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan atau masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.